Shadow Board Over Video Gaming powered by playday.id. Lo guys, hari ini gue bakal nge-review lini masa Steam dari Mechanimotion, desainer Adi Cipta, R. Wirawan. Gue dapat game ini sebagai hadiah giveaway dari boardgame.id. So, thanks a lot. Anyway, Steam adalah singkatan umum dari Science, Technology, Engineering, Arts, and game Mathematics. Game untuk 1-4 pemain usia 6 tahun ke atas ini bisa dibilang sequel dari lini masa sejarah Indonesia yang dirilis beberapa tahun lalu. Gua nggak bakal bahas tutorial di video ini karena aturan main lini masa Steam sama persis kayak edisi sejarah Indonesia. Jadi, kalian bisa cek link di deskripsi video untuk melihat tutorialnya. Perbedaan yang paling signifikan hanya di artworknya saja, dan itulah yang bakal gue bahas di sini. Yuk kita lihat cuplikan-cuplikan berikut. Lini masa Steam side to side dengan lini masa sejarah Indonesia. That's all, tidak ada perubahan mekanisme dari lini masa sejarah Indonesia. Tetap ada 3 metode di lini masa Steam, yaitu tautan tokoh, memori waktu, dan kalayuda. Tapi edisi Steam ini tampil dengan appearance yang lebih colorful dan tema yang lebih mendunia. Sekian dari gua untuk saat ini. Nanti akan ada video playthrough yang gua main lini masa Steam supaya kalian bisa memutuskan apakah game ini cocok untuk kalian atau tidak. Semoga video ini bisa membantu dan menghibur kalian. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming. Pew.